Telkom melaporkan situasi terkini arus lalu lintas pada hari Minggu 10 Juni 2018, tepatnya pukul 12.00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, arus lalu lintas di pos Pangkal Dungora terpantau normal di kedua arah, baik dari arah Bandung menuju Garut maupun Garut menuju Bandung. Kami himbau kembali kepada para masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara dan juga memenuhi keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian, saya Fidya Ditamarta melaporkan langsung dari pos Pangkal Dungora. Stop pelanggaran.